Ari Kriting makin jatuh cinta ke Indah Permatasari sejak miliki anak. Ari Kriting menyebut makin jatuh cinta kepada Indah Permatasari. Menurut Ari Kriting, perasaan makin jatuh cinta tersebut dirasakan sejak Indah Permatasari miliki anak. Pasalnya dalam penilaian Ari Kriting, sang istri Indah Permatasari makin jadi penyabar. Menurut Ari, Indah jarang sekali terbawa emosi karena hal-hal yang dikira dirinya akan membuat istrinya itu marah. Perubahan sikap Indah ini lantas tak membuat Ari Kriting menjadi semakin jatuh cinta kepada istrinya. Ini lantaran Ari sejak awal sudah sangat mencintai istrinya yang 12 tahun lebih muda. "Kalau saya nggak semakin jatuh cinta, karena saya sudah cinta dari lama," ujarnya. Sebagai informasi, Ari Kriting dan Indah Permatasari resmi menikah pada tanggal 12 Januari tahun 2021.